sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Diwajibkan atas kamu. Salah barang siapa di antara kamu sakit, banyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankan fidyah, yaitu memberi makan seorang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka rezeki, maka celaka. Adik-adik dari Yayasan Panti Asuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam acara buka puasa bersama Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, tidak rutin yang diadakan oleh Bank DKI setiap tahunnya. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bank DKI sekaligus akan memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa yang insya Allah jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Anak yatim dan duafa yang berasal dari sejumlah yayasan yatim piatu dan lingkungan sekitar Bank DKI, yaitu utama PT Bank DKI Bapak Eko Budiwiono. Kepada Bapak Eko dengan hormat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Yang kami hormati Bapak PLT Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama yang alhamdulillah sudah hadir dekat-dekat kita di sini. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Rustam Effendi, beserta para pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati rekan-rekan direksi dan pengurus Bank DKI, serta adik-adik sekalian yang kami hormati. Pertama-tama marilah tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang baru pertama kali buka puasa dengan Pak Gubernur. Nah, ini saya kira nanti kesempatan untuk bisa memperoleh bekal dari Pak Gubernur, saya kira beserta berbagai-bagai mungkin arahan-arahan beliau yang untuk kita nantikan bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak PLT Gubernur atas kehadirannya untuk meluangkan waktu sama-sama kita, sama-sama anak yatim yang hadir pada sore hari ini, yang merupakan acara rutin bahwa setiap tahun kita menyelenggarakan berbuka bersama anak-anak yatim dari seluruh DKI, yang pada kesempatan hari ini kita kumpulkan, kita berikan santunan kepada sekitar 5.000 anak yatim di seluruh DKI ini dari berbagai-bagai yayasan maupun berbagai tempat di DKI ini. Ini adalah wujud daripada rasa syukur kami
di Bank DKI tentunya atas support, atas dukungan, dan atas bantuan yang sudah kita terima baik dari Bapak RT Gubernur, jajaran di segenap provinsi DKI, segenap masyarakat DKI, dan juga tentunya semua stakeholder dari Bank DKI yang sudah tidak henti-hentinya memberikan support kepada kita di Bank DKI. Berhasil mengumpulkan aset sebesar 33,4 triliun yang merupakan peningkatan kurang lebih sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Juga sampai dengan bulan Juni ini Bank DKI sudah berhasil membukukan laba kurang lebih 477 miliar yang insya Allah mudah-mudahan bisa terus berkembang dengan tujuan sampai dengan akhir tahun nanti, mudah-mudahan dengan support, dengan bantuan dan dengan dukungan Bapak Gubernur yang tidak henti-hentinya kita bisa merealisasikan target laba kita sebesar minimal 1 triliun rupiah di tahun 2014 ini. Insya Allah, mohon doa restu pada Bapak Ibu sekalian, kiranya Bank DKI bisa terus berkembang sehingga pada tahun-tahun selanjutnya bisa terus memberikan santunan kepada adik-adik, anak-anak yatim piatu dan Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan khususnya kepada Bapak Gubernur atas support dan dukungannya pada Bank DKI. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak berikan kepada kita semua memperoleh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerima secara simbolis 10 anak yatim dan duafa ini berasal dari Yayasan Al-Ahdar Adiwira, serta 5 penerima dari Yayasan Mai yang berasal dari daerah Bimas Jerman, yaitu Adik Bimas, Adik Adrian, Adik Karim, Adik Rian, dan Adik Rajin. Kami minta kepada anak-anak untuk selalu ingat doakan Bank DKI
supaya Bank DKI itu bisa sebesar seperti Bank BCA atau Bank BNI. Dan doakan supaya Pemprov DKI mampu menyetor modal sampai 30 triliun. Ya, supaya jadi besar. Dan dulu kalau tambah besar, yang bisa disantunin bisa 50 ribu orang nanti kita. Kita mampu untuk lakukan seperti itu. Nah, tentu kami harap pada ibu-ibu yang hadir, kami selalu percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Anak-anak diizinkan jadi anak yatim piatu pun sudah seizin Allah. Tapi yang lebih penting, kami yang bertugas sebagai Pemprov, tolong bantu kami, tidak ada satu anak pun yang putus sekolah. Karena dari survei kami, ternyata anak-anak 16-18 tahun, 40% tidak sekolah. Nah, ini penting, anak-anak harus sekolah. Kalau kita ikutin ajaran Nabi Muhammad, diulang-ulang, Bapak nggak tahu cara Arabnya, udah lupa. Sekolah Islamnya terakhir sampai SMP. Saya SD, SMP sekolah Islamnya. Yang ingat cuma manjada, wanjada gitu kan. Itu ingat kayak gitu. Tapi yang saya ingat, ilmu, ilmu, ilmu. Itu penting. Jadi kalau kita dapat ilmu, pasti beda. Kemarin ada Pak Kiai khotbah, kalau orang yang kerja di bank seperti ini sama orang kerja tukang batu ya beda. Sama kayak dokter kan, tukang batu biasa ngambil batu segede gitu 20 ribu sehari. Kayak dokter ngambil batu empedu kecil 20 juta ongkosnya. Jadi itu karena ilmu. Jadi beda 20 juta batu kecil sama 20 ribu batu gede. Nah, ini tentu beda. Nah, kita harapkan anak-anak harus sekolah. Almarhum bapak saya selalu bilang gini sama kami, kalau kalian mau sekolah, bapak terpaksa harus jual kepala pun bapak harus jual. Kalau bapak mewariskan kalian sebagai orang kaya, satu hari kamu begitu dirampok, ditipu, atau dibunuh, maka kamu mati meninggal sebagai orang miskin. Tetapi kalau kamu punya ilmu, kamu tidak bisa dirampok kecerdasannya. Pernah ibu saya, waktu bapak saya sakit, nah, selamat datang, Gia ya Pak Ustaz, Sarul Ustaz. Jadi waktu sakit, bapak saya harus dipindah ke rumah sakit lain dengan ambulan. Lalu sopir ambulan bilang begini sama ibu saya, enak ya, bersyukur sekali bahwa bapak ibu mampu, termasuk orang mampu untuk bawa berobat. Nah, lalu ibu saya jawab, kami mampu karena kami punya anak-anak yang sudah bekerja, mempunyai penghasilan. Nah, bapak saya selalu katakan, ibu saya selalu bilang sama orang lain, bapak saya meninggalkan hutang, tidak ada deposito. Tapi bapak saya selalu bilang, deposito kami, mesin cetak uang kami adalah anak-anak kami. Kami tidak perlu punya deposito, asal punya anak-anak yang bisa mencetak uang, yang bisa menghasilkan uang. Nah, di sini saya ingin anak-anak jangan merasa putus asa, diizinkan Tuhan menjadi anak yatim, tapi percayalah, justru melalui ini kalian akan maju, kalian akan berusaha, bahwa pasti ada masa depan. Nah, tugas kami pemerintah adalah membantu anak-anak, bukan hanya di Lebaran ini, tapi dari Kartu Jakarta Pintar, ada beberapa swasta yang tidak dapat, tadi saya tanya, kami akan salurkan sampai cukup. Kami ingin di Jakarta ini, anak-anak ini, tidak ada seorang pun yang tidak sekolah. Karena tahun 2025, nanti yang minta kerja itu banyaknya luar biasa di Indonesia. Kalau kita tidak belajar dengan baik, tidak sekolah dengan baik, nanti kita susah. Nah, ini yang saya harapkan, sekali lagi, kami juga minta, mohon, ingat kami dalam doanya, supaya kami menjadi pejabat yang amanah, yang bisa mewujudkan keadilan sosial, yang bisa mengadministrasi keadilan sosial ini untuk semua warga di DKI. Dan sekali lagi, kalau anak-anak ada masalah, ibu-ibu ada masalah, datang ke Pak Lurah, Bu Lurah,
ke Pak Camat atau Bu Camat. Kalau sampai ada masalah, ya paksa kirim surat kepada saya. Karena masing-masing rumah tangga punya kesulitan masing-masing. Jangan minta beli motor sama saya. Tapi kalau ada anak yang ijazahnya nyangkut di sekolah, padahal mau dipakai buat kerja. Ada orang tua yang butuh kursi roda, butuh tongkat. Orang tua yang lumpuh kan perlu dijemur. Kalau nggak ada kursi roda, bagaimana mau dorong untuk jemur? Itu jangan tunggu bulan Ramadan setahun sekali. Kecuali Ramadannya 12 bulan, lakuin juga gitu. Nah, tentu kita harapkan lapor pada kami, biar kami bantu. Jadi jangan sungkan-sungkan, kita seperti keluarga besar. Dan sekali lagi anak-anak, saya harap rajin belajar, harus sekolah, karena masa depan saudara, anak-anak ini harus sekolah. Saya kalau tidak sekolah, mungkin tidak bisa jadi PLT Gubernur. Itu yang bapak saya selalu bilang sama saya, kamu sekolah baik-baik, sekolah yang rajin, biar lulus sarjana. Kenapa pak, saya bilang, satu hari kelak rakyat akan memilih kamu memperjuangkan haknya mereka. Jadi saya harap anak-anak harus punya cita-cita, bapak berharap anak-anak harus punya cita-cita, sekolah yang rajin, jadi pejabat membela orang-orang yang tertinggal, yang dijolimi. Ini adalah panggilan kita semua. Karena itu kita butuh belajar yang baik, butuh punya ilmu, ilmu dan ilmu. Itu ajaran Nabi. Itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya juga mohon maaf, ingin buka bersama di sini, tapi sudah janji buka bersama di masjid di Cempaka Putih. Padahal sudah disediakan durian dari Pak Dirut. Ya, saya mohon maaf, harus meninggalkan tempat buka bersama di Cempaka Putih. Bisa dengan ausia di sana. Dan sekali lagi anak-anak, selamat berbuka, berpuasa. Biar Tuhan memberkati, meridhoi kita semua. Amin. Lagi-lagi, senyum dong, senyum. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Ya. Ayo, Pak. 1, 2. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Oke.